Okay, fokus kita hari ni hanya cerita pasal pullback saja. Okay, sebelum saya nak cerita pasal pullback, di mana orang kata pullback tu lebih baik berbanding breakout. Bagi saya, jawapan yang bagi saya lah jawapan saya, tak semestinya pullback tu yang terbaik berbanding breakout. Saya pernah tunjuk kelebihan dan kelemahan pullback. Sebab bila pullback, tak semestinya dia nak naik. Bila dia breakout, dia naik, kemudian dia pullback, kita beli kat pullback, belum tentu dia nak naik balik. Okay, itu kelemahan dia. Tapi berdasarkan bentuk-bentuk carta yang kita pernah nampak dan juga beberapa beberapa orang kata biasanya berdasarkan bentuk lah, kita rasa pullback tu mungkin akan berjaya. Okay. Siapa masih ingat gambar ni? Gambar ni. Okay. Saya panggil dia lokasi tumpang naik. Lokasi tumpang naik. Jadi kita cuma perlu membayangkan dalam bulat-bulat ni adalah lokasi tumpang naik. Jadi pattern dia, okay, kalau saya lukis balik, kita cuma untuk pullback ni ada dua cara. Pertama, sama ada kalau kata saya ambil pattern yang senang lah, sama ada kita ambil pattern yang ni lah, macam ni. Sama ada pullback kita beli pada ketika area sini, ataupun pullback dia orang panggil pullback breakout, waktu dia hampir-hampir nak breakout ni, ataupun permulaan nak breakout. Sebab tu dari gambar ni saya bagi dia lokasi tumpang naik. Jadi kita cuma perlu hafal tiga bentuk ni je. Tiga bentuk ni. Pertama, yang pertama ni, yang pertama atas ni, dia naik dan turun. Okay, berapa jauh turun nanti kita akan tengok cerita dia. Lepas tu breakout. Yang kedua, dia cuma melintang straight je. Di sini ada turun naik turun naik, tapi lebih nampak macam tak berapa nak turun sangat. Dan yang ketiga ni, kita panggil dia lebih kurang macam triangle lah, di mana pentas selalu buat triangle. Untuk pullback, cadangan kawasan yang dia saya cadangkan biasanya yang dalam ni lah, ataupun tengok dalam video nombor 2 ke nombor 3 dah saya ada cerita beberapa kawasan ini. Jadi hari ni saya nak jelaskan kenapa, sebelum saya pergi kepada cerita, saya nak ceritakan kenapa saya memilih kawasan-kawasan yang macam ni. Okey, kejadian ni, sumber inspirasi dia datang daripada beberapa chat. Antaranya, saya bagi satu contoh. Saya kena cerita dulu benda ni, baru orang kata faham. Oh, kenapa? Sebab pullback ni kita kena yakin. Kena yakin. Sebab kalau tak jadi, kita cut. Itu saja. Saya mendapat satu soalan waktu ni 2017. Satu soalan ada rakan tanya, boleh tak nak beli kat sini? Okay. Saya dengan bangganya melukis satu garisan dari sini sampai sini, dan saya bagi tahu dia, kalau saya jadi awak, saya lebih suka tunggu di sini. Okay. Tapi semua orang tahu apa jadi selepas tu. Memang dia tak bagi langsung. Ya, dia tak bagi langsung. Kemudian ni boleh bagilah. Tapi pada ketika ni dah terlepas satu kaki naik ke atas. Ini consider pullback juga. Ni naik, turun dan naik balik. Bayangkan yang tiga jenis lokasi tumpang naik tu. Okay, satu lagi sumber inspirasi masa ketika ini. Okay, so saya padangkan cycle dulu. Trimband lah. Okay, naik ya, naik. Kemudian dia jatuh. Okay. Apa pandangan kita mula-mula bila nampak dia jatuh? Katalah kita tengah beli, memang kita akan rasa, alamak, celaka betul. Memang celaka. Memang celaka, kita pun sumpah seranah. Tapi, dan memang kelang kabut lah. Biasanya kita akan cut loss. Itu je cerita dia, memang akan cut loss. Dan bila dia bagi signal balik, tu yang takut nak beli. So, benda ni, selepas tu dia slow. Dan akhirnya dia naik. Naik dah tak ingat dunia lah. Dia terus naik. Nampak tak? Walaupun satu batang. Memang ada satu lagi kisah lama tu, Franken kan.
Untuk yang kita yang baru-baru dalam tempoh tahun 5 tahun ni adalah dengan Frank Ken. Tapi saya tak nak ambil cerita tu lah. Nanti kata saya promote pula orang tu. Okey. Tu jatuh. Bila jatuh dan kenapa dia berhenti kat sini? Saya dah kata saya tak berapa suka fibo kan apa semua kan. So, kalau kita duduk kan trend band, kita akan nampak dia ada satu kawasan yang dia macam dia bagi satu tapak. Ini daripada sini setak-setak ni memberikan saya sumber inspirasi di mana nak mencari pullback tu, saya akan fokus pada kawasan-kawasan yang saya rasa sesuai dan saya kena yakin. Ataupun awak kalau tengok nanti, awak sendiri kena yakin. Sebab bila kat sini tak perlu fikir panjang-panjang lah. Kalau kata dia makin ke bawah, dia nak teruskan ke bawah lah. Kalau kata dia buat support kat sini dah tak nak pergi, dia akan terus jatuh ke bawah. Dan kita boleh terus cut loss. Okay. Saya tak ambil amber baru ni. Kita ambil cerita yang lama-lama. Cerita lama. Senang. Sebab cerita yang lama ni, bila saya dah lukis ni, dia akan, kan benda ni akan berulang. Jadi saya nak tunjukkan, benda yang berulang ni kemungkinan berulang ke depan nanti. Kemungkinan besar. Okay. So untuk pullback yang macam saya cerita sesi yang pertama ni, kita perlukan harga kena naik ke atas. Mesti naik ke atas. Mesti naik ke atas, mesti ada satu kenaikan ke atas dan kita hanya cuba menunggu. Macam cengkis ni tak jadi, saya tak nak tunjuk lah. Okay, kita tunjuk kat sini lah. Kejap. Saya ambil yang mana lebih cantik. Ni lah area sini. Tak, kalau tunjuk yang ni kan letih, cerita-cerita dia tak naik. Saya nak tunjuk yang naik dulu. Okay. Pada ketika ni, memang kita nampak ada satu kenaikan tinggi naik ke atas. Lagi tinggi, lagi bagus. Kemudian dia masuk ke dalam trend band. Okay. Cara pertama, kalau yang jenis dah naik tinggi masuk dalam trend band, masa bila kita nak entry, okay, antara benda-benda yang kita boleh tengok, kita tengok candle. Kalau ada candle yang full body, saya nak body close dan high, close dan open, bukannya tanduk ke apa. Close dan open macam ni kan, close dan open, body duduk dalam trend band, maknanya di bawah 8 ni kita dah bersedia. Bila kita nak masuk, kalau ada harga yang break high dia dah, saya nak body. Kalau boleh body, full body, dia nak tanduk panjang ke, macam ni. Ini dah kira cantik lah ni. Ni body ni doji kan, close dan open. Dia nak jadi doji ke, dia nak jadi apa ke, tak kisah. Jadi close dan open, kita standby untuk entry above yang dah masuk body dia, full body. Dengan syarat trend band dah cantik. Ini kalau jenis-jenis, kalau kita nak cari entry di dalam, kita nak cari entry di dalam trend band dengan mengabaikan segala signal yang muncul, breakout ke apa ke, ni ke, semua abaikan. Susah pula saya nak abaikan. Abaikan yang cycle apa semua. Abaikan. Sebab untuk pullback yang jenis naik, macam ni kan dia naik tinggi, dan kita hanya nak menunggu dia turun. Dan kita menunggu beberapa benda lah. Boleh abaikan signal-signal yang saya buat dalam cycle ni. Ini untuk pullback yang pertama. Okay. Saya tak nak cerita yang baru-baru. Jadi saya hanya tunjuk benda-benda yang pernah saya buat dulu sebagai contoh. Okey, antaranya saya boleh cerita pasal Rainhill. Pada ketika ini, okey, pada 30 Ogos 2018, kan kita akan nampak harga dia melentang dan Rainhill membuat kenaikan yang tinggi. Okey, Rainhill dalam permulaan pasar baru. Dalam ni saya ada terangkan apa benda yang kita nak tunggu. Saya cerita antaranya kita akan tunggu kalau dia menurun balik dan kita menunggu masa dia buat support dekat sini. Rainhill. Sebab kita buka balik 2018. So ceritanya pada ketika ini, dan saya membayangkan kemungkinan dia nak turun. Okay, masa dia turun tu baru kita bersedia. Kita bersedia dekat area sini. Yang ini pun ada ni. Sekejap, saya kena cek balik. Kalau ada. Rainhill. Okay, rasanya ada ni.
Sebab saya rasa saya lebih baik saya tunjuk ini, sebab saya nak tunjukkan kita kena yakin. Pada ketiga kejadian, kita kena yakin kemungkinan kita dah membayangkan bentuk tu nak jadi pullback. Jadi kita dah tahu kat mana, kita dah boleh bayangkan kat mana tempat dia nak berhenti. Jadi bila kejadian tu muncul, kita kena yakin. Ini 18 September. Ni area sini. Jadi kalau kita tengok dari chart, kita nampak lah dia punya pergi dia. Dia punya pergi ya. Lagi saya ada, tak apa, video ni panjang, saya akan tunjuk contoh. Saya lebih suka tunjuk contoh sebab contoh tu dibuat sebelum kejadian tu berlaku. Kalau saya cerita sekarang dan saya tunjuk okey chat ni, nanti tak dapat keyakinan tu. Okey. Yang ini saya buat pada Oktober 6. Ni next green. Okay. So nampak trend band saya dah pasang dan saya buat satu down trend line. Okay. Kalau kita patah balik pada chart, dan kita akan nampak macam mana pergi dia. Okay. Untuk yang kawasan-kawasan sini yang selalunya saya panggil berani mati, okay, kita boleh terus, macam kita boleh abaikan whatever cycle ni lah. Dan kita cuba masa beli dalam ni full body. Tadi saya dah cerita full body apa semua ada. Okay, stop loss memang kena cari kat bawah-bawah sini. Okay, di manakah keyakinan kita datang kalau dia nak nampak teruskan kenaikan ini? Ha. Bila ada satu boleh masuk pacak, insyaAllah dia mungkin dia akan, dia bukan akan, dia mungkin boleh pergi. Sebab bila ada boleh masuk, saya dah ulang banyak kali, kalau betul dia nak kasi naik, dia takkan turun daripada volume bapak masuk ni. Okey. Bila saya dah nampak ni dia naik, memang ada kenaikan dan nampak ada kemasukan volume, trend band pun nampak macam nak nampak cantik, tapi 200 belum lagi di bawah. Dan saya kata dah boleh tunggu sampai candle kecil-kecil muncul. Itu point dia. Maksudnya pada dia sedang menurun ni, kita boleh menunggu juga selain pada nak tunggu full body lah apa semua kan. Kita tunggu sampai body dia jadi kecil. Sebab bila candle naik panjang-panjang sampai ke atas, dia jadi kecil, lost momentum. Sama juga bila dia turun panjang-panjang sampai kecil, lost momentum. Tapi dia punya turun ni, pastikan tidaklah dari atas sampai ke bawah sangat. Sebab kalau ke bawah sangat, mungkin ambil masa yang lebih lama nak kena. Nanti saya akan tunjuk satu contoh. Macam ni hampir separuh saja, tak jauh, hampir separuh saja. Dan kita boleh tengoklah macam mana pergi dia. Mana keyakinan kita kalau kata kita masih nak hold, ini bapak boleh masuk, ini bapak boleh masuk selagi dia tak jatuh bawah. Saya ada cerita pasal Asia Play itu hari. Kalau betul dia nak kasih naik, dia akan terus naik, dia tak ada nak kasih bawah. Tapi Asia Play dia dah jatuh ke bawah. Dia tahan tapi jatuh bawah. Kenapa? Kena kencing lah. Okey, lagi satu saya pernah tunjuk Charimin. Charimin ni waktu ketika tu nampak macam dah naik tinggi. Aha, dia dah nampak macam dah naik tinggi. Macam tinggi sangat. Okey, waktu ni nampak macam dah tinggi. Ini gambar kecil, kita tak nampak lah dia macam tinggi, tapi konsep dia sama juga. Jadi masih ingat ni Disember 21 dan dia menurun. Dia dah berada di kawasan berani mati. Dan kawasan dia sekitar masa itulah, masa ni macam dah tinggi, macam dah habis kan. Tapi semua tahulah, so dia punya, kita punya trigger ataupun kita punya keyakinan macam mana dia boleh ni, inilah kemasukan volume ni lah. Okay. Tadi saya tunjuk kebanyakan menurun agak ke bawah, agak rendah dia turun. Okay. Yang dua lagi contoh ni, dia tak turun jauh sangat tapi masih lagi dalam trend band. Terutama sekali bila saya cuba tunjuk contoh tu, kita ambil contoh yang ini. Sekejap ya. Okey, pada ketika ini ni memang nampak kenaikan dia dah tinggi. Tinggi tapi saya nampak macam ada bearish engulfing lah kan. Saya panggil bearish engulfing. Kita standby kat bawah. Macam biasa kita standby kat bawah untuk tunggu kalau kata dia turun dan apa benda yang kita nak tunggu. Ini kejadian ni
dia turun tapi tak berapa jauh. Tapi masih lagi di dalam area tram band ni. Mana dia tak dekat dengan sini. Kalau macam biasa, kita akan cari buli-buli kecil, full body apa semua, dan kita punya keyakinan kita untuk hole tu datang bila masa dia boleh masuk. Dan yang terakhir, yang second akhir lah, PR Lexus. So PR Lexus bukan yang baru, saya tak nak cerita yang baru, saya nak cerita yang lama-lama. Waktu ni, ini waktu ni, dan saya pernah tunjuk. Okay, untuk PR Lexus pada Oktober ini, PR Lexus Oktober, sekejap, mana Oktober. Ha, ni area sini. Waktu dia dah menurun tu dah sampai tiba masanya. Okey, kebanyakan semua yang saya tunjuk ni drama bersiri, dia ada link ke belakang-ke belakang. Kalau dia tak ada link, maksudnya cerita tu adalah permulaan drama dan dia ada sambungan dia. Ada sambungan dia. Jadi saya buat tu supaya saya sendiri boleh tengok, check balik, dan siapa-siapa yang tengok pun boleh consider untuk check balik. So dah boleh aktifkan alert tram band signal dan tunggu, nampak? Tunggu nampak. Okey. Dan kita cuma tunggu alert je lah. So, tunggu full body kalau ada. Di mana keyakinan kita datang, bila ada boleh masuk. Boleh masuk ni, okey lah, alhamdulillah lah. Mungkin dia nak naik, berapa tinggi dia nak naik, itu cerita dalam bab mencari target. Kali terakhir saya tunjuk yang pullback yang macam tu, seingat saya lah, saya rasa ada, tapi mungkin dengan kawan kat saya dekat Facebook, chat FIHB. FIHB pada Mei 10 yang lepas. Ini pun drama bersiri, masa saya dah kata suruh pasang delete dekat area sini. Tapi kemudian saya dah tak continue. Mungkin kalau perasan saya dah kurang tunjuk yang macam ni. Bukan tak ada, ada. Cuma saya rasa agak kecewa dengan FHB sebab dia ambil masa yang sangat lama. Dari sini, walaupun volume dah ada masuk, tapi dia ambil masa sangat, sangat lama untuk dia pergi sebelum dia start naik. Saya rasa lebih kurang sebulan. Selalunya pullback macam ni saya jangka tak sampai sebulan. Lebih kurang-kurang pun 2 minggu, 3 minggu lah. Kalau kata trend tu memang tengah canak, dia dalam kat sini sekejap je tempo dia, 2 minggu tu kira lama lah. Tapi bila dia dah terlalu lama sampai sebulan, saya jadi kadang percaya ke tak, percaya ke tak, percaya ke tak, boleh pergi ke tak kan. Dia dah jadi macam banyak hantu masuk dalam kepala kan. Memang saya beli kat area sini, tapi tunggu. Akhirnya naik jugalah. Bila kita jumpa kejadian macam tu, kita kita kena yakin lah, kena yakin. Pullback ni, kalau kita beli pullback yang memang kalau kita nak beli di area bawah ni, stop loss tu dekat. Dia tak sejauh kalau masa kita beli waktu breakout. So, nasihat saya, kalau jumpa satu benda yang sedang naik, lepas tu dia menurun, beri lebih tumpuan pada area-area sini. Okay ya. Yang terbaru, yang terbaru ni cuba okey, cubalah. Cuba tengok macam mana perginya muhibah ni nanti. Okey, ni pullback yang kedua, tapi yang ni bergantung terus pada signal tram band cycle ni. Okey, perasan tak dalam setiap kali saya setiap kali kita punya ni, kita ada label ni, kita ada tiba-tiba dia look for pullback signal ataupun look for pullback entry. Okey, ini mana datang dia? Sini saya nak tunjuk. Setiap kali jumpa candle hijau, okey, kita kan ada pilihan untuk breakout. Okey, tadi kan boleh check yang video nombor 7 tu yang pasal breakout. Tapi kalau kita tak berminat dengan breakout, tapi ataupun kita nampak macam dia tak nak pergi lagi, kita boleh tunggu pullback. Okey. Gunakan yang candle hijau ni, dan kita hanya pullback, tunggu pullback. Kita high low pullback di mana tengah-tengah dia. Ni tengah-tengah. Tengah-tengah. Okey. Saya kalau tak dapat nak bayangkan. Okey, saya besarkan ni. Katalah kita ambil sampai sinilah. Okey. Ni
ambil Fibonacci. Kalau susah nak bayangkan tengah-tengah, ambil Fibonacci. Okey, dari mana ke mana? Ambil dari atas high sampai cut loss. Titik stop loss ni. Ha? Titik stop loss ni. Ni titik stop loss eh. Bukan low candle tapi titik stop loss yang mana dia muncul. Okey. So, area yang kita akan tengok ini terbalik ni. Terbalik ya. Dia macam ni. Ha, patutnya kalau kita retracement atau pullback kosong ke atas. Kawasan dia lebih kurang sama. Tapi sini tak sama, nampak tadi macam tadi yang set tinggi sikit kan. Okey. Kawasan yang kita kena pandang 50 adalah separuh ataupun paling tidak 61. Okey. Ni, area sini. Ini adalah kawasan cadangan pullback dengan stop loss kat mana stop loss tu muncul. Okey, beza dia kalau kita masuk entry breakout dengan yang macam ni. Kemungkinan kita punya harga entry tu lebih dekat sikit dengan stop loss. Dan persen dia tu mungkin lebih, orang kata kalau kena cut loss pun tak ralat sangat lah berbanding kalau kita entry breakout. So yang ini konsep ataupun selalu saya bagi tahu siapa-siapa lah yang beberapa rakan lah. Kalau ada breakout, buat saja order dalam area sini. Kalau kena, tak kena sudah. Ha? Faham tak maksud dia tu? Kena, tak kena sudah. Kena tu maksud kita buat buy order lah. Buy order. Kalau kena, tak kena sudah. Okay. Jangan orang kata, alamak tak kena lah. Ni semua tak bayar. Ha, kalau dia nak bagi, dia bagi. Kalau dia tak nak bagi, tak apa. Cari lain. Cari lain ataupun kita terus fokus pada breakout saja. Sebab tu, setiap kali saya buat label, perasan lah, kita buat label. Sekarang saya tunjukkan stop loss tu. Kalau pada ketika ini entry yang kita masuk, stop loss kita 5%. Tapi esoknya dia turun, stop loss kita ni tinggal negatif 1. Maknanya kalau saya beli pada harga close sekarang ataupun esoknya, stop loss saya tu dah hampir dekat. Jadi kalau saya rugi, serugi saya cuma 1 atau 2%. Itu tujuan dia tulis stop loss ada persen ni. Semakin kecil macam ni, semakin orang kata loris lah konon-kononnya lah kan. Konon-konon lah. Tapi kena ingat bila pullback tak semestinya dia nak naik. Tak semestinya nak naik. Dan tempoh masa pun tak semestinya dalam masa terdekat. Kadang-kadang boleh berjanggut juga nunggu dia kan. Cadangan saya candle yang breakout B saja ya. Kalau kata yang next breakout tu nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Saya tak ada perasaan. Kalau jadi, tak jadi. Tak jadi tak boleh nak kata apalah. Jangan salahkan saya pula kalau tak jadi. Oh, saya dah kata dah, kalau betul lah benda ni boleh mengayakan ataupun ni memang perfect jadi, sayalah yang kena kaya dulu kan. Okay. Katalah dia macam box reading juga. Cuma box reading tu contoh macam ni. Kita dah buat dah jadi cantik. Area sini tunggu tak dapat. Dah kalau kata pullback ni macam ni dia tak bagi, kita standby atas. Jadi yang bawah ni kena tak kena sudah. Sebab bila breakout, kita membayangkan dia nak ke atas. Jadi kita boleh buy on breakout, next breakout. Ataupun tiga cara yang saya tunjuk tu lah kan. Bahan tak beli kat bawah. Kalau tak bagi janganlah, alamak tak nak beli. Ha. Rugi lah nak naik atas kan. Cari lagi, cari. Ha, cari. Okay. Boleh cuba, cuma untuk yang ini saya tak beritahu bila waktu nak beli, hari yang keberapa nak beli dan apa lagi nak beli, apa-apa semualah. Saya tak beritahu lah, tak apa, itu kena lama-lama nanti boleh faham sendiri. Saya dah cuma tunjuk area mana saja yang sesuai kalau kita nak buat order. Untuk yang terakhir, macam biasalah bila kita jumpa cycle, tunggu je lah candle-candle yang berbody kecil. Contoh macam ni kan, B ni kan. Tunggulah spinning top lah, doji lah, apalah kan. Selagi dia tak sampai, selagi breakout, dia tak sampai dengan target, sepanjang-panjang ni carilah candle yang body-body kecil tu. Saya tetap consider dia sebagai pullback juga. Pullback. Sebab benda ni kalau kita buat lukisan dia macam ni. Betul lah eh. Dia macam ni, lepas tu dia melentang, lepas tu dia break dan sampai target. Sama tak macam lokasi tumpang naik? Ataupun macam ni. Ataupun macam tu. Sama je, ada kenaikan, melentang, lepas tu break.
Okay, tamat untuk video pullback. Saya tahu ada banyak lagi cerita pasal pullback, tapi saya rasa cukuplah setakat yang ini yang saya kongsikan. Yang lain tu tak apalah, biar saya pakai seorang, saya pakai sendiri. Assalamualaikum, bye-bye.